Halo guys, kembali lagi bersama saya Danzel. Gua akan melanjutkan game Star Wars Jedi Fallen Order. I remember. Master Yoda guided us to the entrance, but after that we were on our own. Sebelumnya kita sudah berada di planet Ilum. But that didn't make it any less challenging. Hold it. Apa sih? Nah, yang buat menyedihkan itu lightsabernya itu rusak ya. Jadi kita nggak bisa bertarung ini loh. Dan gue disuruh ke, belum disuruh kemana-mana ternyata. Kayaknya gue mau ganti dulu dah ponconya ini. Nggak usah pakai ponco ya. Soalnya kayaknya agak lebay-lebay gitu deh. Dan gue nggak suka ponconya ini. Rasanya aneh gitu. Oh, kita bisa ganti warna outfitnya juga. BD1. Ini bisa ganti warna. Nah, gini aja deh. Udah, cukup. Dia kan jeda ini. Soalnya kita nggak kedinginan gitu. Jadi gua mesti kemana ya? Jadi ini ada dua jalur. Gua pilih yang kanan. Oh, Eko. Oke. Zup. Lompat, lompat lagi. Lompat. Duh. Ini Eko apa ya? Younglings, the time of the gathering is upon us. Maximum force gua bertambah. Oke, mantap. Balik lagi. Oh, wow. Oke. Nice. Nah, jadi force gua bertambah gara-gara Eko. Berarti berguna juga sebenarnya kita mencari Eko ini untuk menambah life sama Eko. It's the Jedi Temple. Nah. It's been a while, but yeah. I remember. Every Jedi comes here as a kid. Or they did. Huh? When there were Jedi. Oh. Tujuannya ke Jedi Temple. Oke. Kamu kenapa nggak pakai kacamata sih? Udah banyak badai gini. Dan sepertinya kita nggak bakalan bertarung deh sebelum cybernya itu diperbaiki ya. Tapi sebelumnya kita ada dikasih cyber sama si Kree. Dan mungkin itu cybernya dia kali waktu dia jadi Jedi. Oh, udah bener gak? Oke, sepertinya sudah benar. Oh. Looks like a way through over there. Now be careful with the ice. Oh, sini kali. Ah. Aduh, ternyata jalannya gitu sampai-sampai gua nggak nampak. Cukup membingungkan ini petanya. Oke. Ini apa sih? Nah, waktunya kita naik. Cepet ya. Karena kita sudah punya cakar. Oke, naik terus. Lompat. Lompat lagi. Bentar. Sini kan. Oke. Wow. Kok dia lo naiknya gampang banget gitu. Kalau kita mau
naik kayak gini tuh susahnya minta ampun. Kalau gue sih kaki gue udah gemeteran gitu loh. Apalagi dingin ya. Dingin, sendiri, gak ada yang menemani. Apa sih? Sama apa sih? Not much to see, is there? We should head back down. My face is going numb. Ini apa? Aduh, nggak bisa kita dong. Pakai ini? Oh, nggak bisa juga. Tuh, padahal kalau ada lightsaber kan tinggal di belah aja. Great Jedi meditated here. He returned at points throughout his life to contemplate his many adventures and trials. Oke. Udah, itu aja. Gua harus kemana sih? Dari sini bisa turun kali ya? Aduh, ini jalannya kok membingungkan. Bisa sih. Kalau gua jatuh. Wow. Untung aja. Nah. Gua bingung nih. Tunggu. Sepertinya di arah sana ada jalan ya. Nah, betul. Ternyata jalan masuknya cukup tersembunyi di sini. Tuding. Let's look. Ada apa, Bidi? Apa sih? Oh, nggak buka nih, tarik. Oh, mantap. Oh, kesana. Oh. Shoo. It used to be beautiful. The warmth is nice. Woohoo. Very nice. Magnifying window. Jadi gunanya cahaya itu untuk apa sih? Kalau cuman untuk ngarahin jalan sih aneh juga. Tuh kemana ya? I remember this room. Master Yoda melted that door to let us into the caves. Not with the Force, with that crystal. The light passed through it and carried its warmth. I bet we can do it too. Okay. Jadi, ini kok mau tarik kemana? Tarik kemana ini? Uy. Mana siapanya? Sepertinya ada sesuatu yang mesti gue lakuin dulu deh. Tunggu. Coba kita ke sebelah sini tuh. Hah? Aduh. Seharusnya tadi gue request him ya. That crystal magnifies heat from the light outside. Just need to get it in the right position, then open the window across from the waterfall. Oh. Oke. Oh, sudah mengerti. Jadi kita disuruh tadi kan di atas ada kristalnya. Kita disuruh posisikan kristalnya biar kena cahaya matahari gitu. Baiklah, coba kita coba dulu ya. Cara yang paling gampang itu di mana gitu. Tarik, apa yang terjadi? Buka.
bukan ini deh. Ini. Bener gak ya? Ayo lagi. Merasa ada yang aneh di sini. Ada apa, Bini? Oh, Jedi Master. Jedi device. Aduh. Oke, kita akan naik dulu kembali. Harus tahu caranya supaya bisa cahayanya tuh masuk. Coba gua tarikin dulu. Apa yang terjadi? Cahayanya di sana. Kalau yang di sini, tunggu. Gimana cara gua naik lagi? Hah? Gua mau naik ke sana loh. Aduh, parah nih. Parah, bro. Oh, dari sini. Aduh. Bukan. Di sini juga bukan. Ini cara gua ke seberang kayak mana? Oh, di sini kah? Mam. Gak sampai. Gak kesampaian. Jadi gimana dong? Oi. Oh. Kalau ini gua tempel sini, bentar. Ini gua lepas aja deh. Kalau gitu, lepas. Ini gua taruh sini aja. Plung. Dah. Ini gua tarik sendiri boleh nggak? Oh. Aha. Oh, ternyata seperti itu. Oke, oke. Cukup. Cukup membantu juga sih. Nah, gua lepas dulu dah. Gua mau berayun ke sana berarti. Gua baru ingat, kan gua bisa berayun ya. Kenapa nggak gua pakai gitu loh? Ini. Terus. Gue jadi bingung sendiri. Kalau ini gue tarik ke sana, bisa nggak ya ke bawah? Nggak bisa. Nggak bisa, guys. Nggak bisa gue tarik. Gue mau menghancurin itu. Oh, oke. Okay, gue tahu sepertinya. Kalau benar ini bisa. Gua turun lagi.
Oke. Wah, colokan di sini. Habis itu gua sorong. Nah. Udah, kita kembali kita cek lagi. Mudah-mudahan berhasil. Kalau tidak berhasil, tau lagi deh. Oho, nice. Ayo, bakar semua esnya. Oke. Nah, itu baru terbuka pintunya. Apa nih? Oh, checkpoint. Oke, kita checkpoint dulu. Biasanya kalau ada checkpoint gini ada pertarungan ya. Oke, aduh. Biji center kayak apa kayak? Oh, turun ya? Turun. Oke. Sana untuk naik lagi. By the way, dia kok nggak kedinginan ya? Karena ini kan air es loh. Aneh juga ini. Sepertinya ada kotak di sana. Bentar ya, kita cek dulu kotaknya. Mana tahu ada sesuatu yang bagus gitu. Apa sih? Oh, BD skin Ibana. Nanti aja kita cek. Oke. Kalau gue sih udah kena hipotermia ini. Karena itu airnya pasti dingin. There's heat coming from those cracks underwater, but it's freezing up here. Baru lo terasa dingin ah. I can feel it. It's calling to me. We must be close. Shit, I can't pick any Kuiper crystal. It chooses you. It chooses you. Yeah, kinda like you. Okay. Berarti tujuan kita ke sana sepertinya. Wow. Ada apa? Always finding stuff. Apa sih? Apa sih di scan? Good scan, BD. Ini cuma batu-batu gitu doang. Wow. Just a little shake. It'll be okay. Gak apa-apa, BD. Aman, aman itu, aman. Aman. Sepertinya. Let's hope it holds. Gua pikir tadi lewat-lewat dinding. Rupanya ada bawah jalannya. Oh, itu dia. Patung Jedi. Oh. Zup. Lompat, lompat. Oke. Okay. Lompat, lompat. Aduh, aduh, aduh. Whoa. Close one. Apaan sih? Call's getting stronger. Let's hurry. Oke. Okay. Hurry up. Itu apaan sih? Kita suruh ke sana apa ke sana? Bentar. Kita checkpoint habis itu. Tujuannya kan ke sana ya. Dan gak mungkin lah gue bisa lompatin itu. Oke, udah pasti ke sini di. Ke sini ini. Ini bawa apaan? Oh. Sepertinya ada jalan ke bawah. Ya. Nanti aja deh. Feel like I'm surrounded by ghosts. No, I'm not all right. You right? Yeah. It's hard to be here. Thanks, buddy. It's them. How did they find us here? Jadi kayak mana gue melawannya? Tunggu. Situ ada Echo. Boleh lah. Kamu kok nggak bisa nangkap gitu?
itu aja sih. Ntar sekali lagi. Oke, cari momentum yang pas buat lompat. Ya. Gua kirain bisa langsung ke atas tadi. Nah. Aha. Naik. Oke. Lompat ke sana. Aduh. Gua enggak mau ditangkap sih. Gua enggak salah kan? Ke sana. Lompat. Sana kan, jangan bilang nih jatuh lagi nih. Sana ya betul. Pas. Oke. Where did you last see? Ini dia life essence. He was heading into the caves. He called out, but I couldn't find him. Oh, nggak bisa. Gua harus lompat dulu. Lompat. Oke, nice. Tadi di sana ada monster ya. Berarti kita ke sini. Oh. Guys. Gimana gua lawannya ini? Mau nggak mau kita harus lari. Nah, saya bergua lagi broken. Oke. Berarti gua harus ke sini. Oh. Mudah-mudahan enggak salah jalan deh. Karena kalau salah jalan baliknya itu pasti lama ini. Mana sih kristal tadi? Itu ya? I can see it shining. Iya, gua juga bisa lihat dia berkelip. Nah, jadi gua kalau lihat arena gede-gede gini kayaknya ada musuh-musuh gitu deh. Berbau-bau musuh. Ini nggak bisa lewat loh. Jadi gua mesti lewat mana? Always finding stuff. Apa BD? Apa sih? Good scan, BD. Oh, ini bisa lewat ini. Ayo, masuk. Iya. Masuk itu kan bisa lewat loh. Aneh ini call ini. Oh, dari bawah. Oke. Airnya tuh dingin. Oh, ayo cepet. Dia pasti kedinginan. Oke. Nah, naik lagi. Through there. Yeah. I can feel it. We're almost out of here. I promise. Gue juga bisa merasakannya, merasakan dingin. I can feel it. Feel it. Panjang amat. BD, don't come any closer. BD. Aduh. Loh, BD-nya mana? Tunggu. Dia bukan bermimpi nggak nih? Ahaha, kok putih-putih semua? Halo? Walah. Mimpi dia nih. Wuh.
Itu kan dirinya ya. Aneh. Aneh kalau bisa melihat diri-diri sendiri gitu. Itu udah kristal deh kayaknya. Kedinginan. Apa sih? Mau diambil. Semua gitu doang. Lah. Pecah. Aduh, kol. Sepertinya dia tidak memilih dia. Kristalnya tidak memilih Cole. Makanya dia pecah kali. Failure is not the end, my friend. Hello, my friend. Time's come. The time has come. This may be the last you see of me. I can sense the doom of the Jedi Order is upon us. No! Failure is not the end. It is a necessary part of the path. Hope will always survive in those who continue to fight. Like you, BD-1. I believe you will find someone just as brave and persistent as you have been. And you will help them as you have helped me. But your memory will be completely lost. Are you sure you want to do this? Ngapain? Beginning total memory encryption. Only with a trusted connection will your memories be restored. I believe in you, as I always have. And I believe in whom you choose to replace me. Goodbye, old friend. Baik, mana dia? You risked them for me? Yeah, I believe in you too, buddy. Yeah, you're right. There's still a chance. There's always a chance. Come on. Mau ditempa lagi nih. Oh. Dia mau coba. Apaan sih? Mau mencoba buat. Oh.
warnanya. Oke. Warna jadi keemasan. Iya. Jadi untuk buat lightsaber itu dia butuh kristal. Jangan-jangan kristal ini yang menjadi bahan utama lightsaber itu. Dan katanya warna lightsaber itu berbeda-beda ya, tergantung dari penggunanya. Dan gue tadi pilih yang emas. Gak tahu juga sih artinya apa. Oke. Ya apa itu? Wow. Nice. Okay. Coba kita custom dulu deh. Nah, jadi gua sudah bisa ganti color-nya. Mari kita lanjutin. Nice. Nice. Itu doang. Kalau gua mau belah, yang mana? Nggak bisa dibelah terus ya, dipegang dua gini gitu. Be wary, Padawan. You do not choose your crystal. It chooses you. Yeah. It chooses you. Halo. Mana monster? Oke guys, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Kita jadi sudah berhasil mengembalikan lightsabernya yang sudah rusak. Nah, ditunggu aja video selanjutnya. Dadah.